Halo semuanya, kita lanjut keliling Bogor dan dari curug, dari air dingin, kita pergi ke air panas. Ya? Ya. Air panas, oke. Benar, berarti dua benar. Orang. Kita jalan. 20. Masuk ke dalam nggak? Ya. Masuk ke dalam. 350 meter. 350, oke. Okay. 350 meter? Iya, mm. Gak nyampe 2 hari bu. Gak nyampe 2 hari. Oh. Gak nyampe 2 hari. Lama banget. Mana ke kawah? Ya, belum. Kawah mana? Kawah Ratu. Oh tadi saya dikasih tahu. Tapi next lah. Soalnya kita gak nginep. Itu harus jalan 2 jam. Tapi... ya? 2 jam ya? Oh enggak, tanpa aku dia datang nanti. Kalau mau jalan. Kayak mantu sih kalau buat teman-teman. Oh gitu, yaudah nanti ngobrol lagi ya. Ya, makasih ya. Kasih ya. Tuh, Kawah Ratu. Iya. Kamu tadi bayar berapa? 20.000 dua orang. 20.000 dua orang. Oke, 10.000 berarti sama dong. Iya. Yeah. Kayak di curug. Sama, sama. Oke, 350 meter kita jalan nih. Iya. Ya. Wah, sayang view-nya gila ya. Tuh. Aku langsung pengen. Tuh, kenapa, view-nya tuh. Kenapa kayak gitu kalau lihat? View-nya kayak langsung pengen. Kamu nggak fokus? Enggak, kayak ada di belakang. Gitu. Enggak lah. Tapi bagus nih. Iya. Ada kabut-kabut dikit. Bagus, bagus banget. Iya. Oke. Kita paling 10 menit. Iya. Memang di sini sih nafasnya lebih enak ya. Iya, nih makanya. Dari Tangerang ya jelas lah. Salah satu kita tujuan ke Bogor ya. Iya. Pokoknya guys, dari kemarin kita sakit terus. Aku sakit, Herman sakit. Aku sakit, Herman sakit gantian. Jadi ini aku bilang, pokoknya kayaknya kita butuh... Wih, apa tuh? Kadal. Kita butuh keluar... Negeri. Kota ya. Oh. Negeri, ya. Negeri boleh juga sih sebenarnya. Gak keluar kota. Nanti kita usahain tuh. Tapi ini keluar kota. Iya. Jadi kita ini lagi di Bogor. Bogor. Ya, Bogor. Di, udah di tinggi banget nih kita nih. Ya. Di sini memang seru sih. Kita nggak pernah ke sini. Kita naik motor tadi nih. Kita nggak pernah ke sini, ke tempat ini nih. Mm. Jadi ya setiap kali lihat kayak bagus alam ini. Iya. Memang, wah, aduh, keren banget. Aku langsung pengen jam gini, takut. Next itu tuh, sayang. Hah? Next itu. Iya. Kayaknya bagus. Hah? Kok, tapi ya. Boleh nggak ya? Boleh, boleh ya, boleh ya? Iya, boleh. Boleh, kenapa boleh. Buat apa itu orangnya takut? Oh, jangan lah. Jangan. Karena nggak boleh. Iya. Ini tadi... Anak kecil sayang, kalau orang dewasa kayak kita takutnya nanti... Aku nggak gemuk. Bukan, dewasa. Kok dibilangin gemuk? Aku bilang dewasa, janganlah. Tapi, nggak sih, nggak pengen. Udah hijau-hijau gitu, ini harus dibenerin sih. Ini kalau jatuh, udah jatuhnya jauh. Udah yuk, kita mau. Kok 350 meter nggak selesai-selesai nih? Loh. Wah, ini turun nih enak nih, ntar pas pulang. Pas pulang. Naik. Beneran turun lagi. Ini kita pasti pegel banget di naik nih. Ini orangnya kirain bercanda ya. Ternyata dia nggak bercanda. Katanya trekkingnya 2 hari. Trekkingnya 2 hari. Bisa jadi nih. Mana 300 meter. 2 hari pas naik kayaknya. Kalau turun kan cepat ya. Nggak, kita nggak boleh 2 hari nih. Kita usahain hari ini. 3 jam kita ke sini, 3 jam kita balik nih. Wah, motoran. Mantap. Seger. Aku kuat nih. Hangat enggak? Di sini, nih nih. Lumayan, boleh coba dikit. Ya, enggak panas. Oh iya. Jangan mau cek. Oh iya, udah. Hangatnya segimana? Iya. Kalau enggak hangat banget, kita bisa ke sana. Oke, makasih ya. Oh, panas loh. Ah? Panas. Panas ya? Iya. Berarti bisa dong di sini. Kita coba di sini dulu. Abis yaudah. Itu kita ke kolam renang. Kolam renang. Yap. Boleh, boleh. Oh. My God. Dan jembatan. Atut. Jembatan nih. Bagus nggak? Oh, lucu. Bagus, sayang. Ini lucu tuh. Tuh.
airnya juga warnanya beda ya? Iya. Bukan kayak hijau lagi gitu. Ya? Ya. Wah, bagus. Di sana ada tangga ya? Mm-hmm. Nah. Sini aja? Ya, sini. Hati-hati, sayang. Hah? Hati-hati. Ya. Oh. Panas di sini. Bagus ya, kayaknya. Iya. Bagus banget. Wah, dingin. Dingin, sayang. Airnya dingin. Dingin? Iya. Coba. Yang hangat di atas. Ya. Ngapain kita turun? Ya udah main air di sini. Bentar. Ya tadi. Ya ke atas dong. Iya. Udah yuk. Di sini aja batu-batu dulu bagus. Dipikir baru ini hangat. Dingin banget. Jangan-jangan nih airnya pertemuan antara air panas sama air dingin ya. Gak jadi tahu. Warnanya. Kan katanya di atas itu panas tuh. Ya harusnya. Itu air mancur. Kan. Air mancur turun. Foto-foto di sini. Di situ kan renang. Santuy. Emang air hangat nih. Kayak tahan banget. Ini air es guys. Airnya dingin banget. Airnya dingin banget. Tapi segar sih di sini soalnya. Kita kepanasan. Ya. Di sini dulu kamu. Enggak. Tadi aku. Soalnya di sini agak ini ya, matahari agak kenceng gitu, jadi masih oke sih. Buat mancing kayak gitu. Setelah ngeliat aku berendam, Maria juga pengen. Enggak apa-apa sayang. Di dalam batunya halus. Jadi enggak sakit badan kamu. Yoi. Go. Di sini. Aku jadinya batu. Hai sayang. Nanti kena kamera. Coba sayang, kamu turun lah, turun. Ayo. Turun aja dikit. Dingin banget ya. Apa? Kepok panas. Panas aja. Oke. Maria mau yang kepanas sekarang. Oke guys, kita habis mandi pakai air dingin lagi nih. Mau ke air panas. Oke, kolam renang. 5.000 bayarin dong. Satu orang ya. Kalau ini buat anak. Iya. Kalau ini buat anak. Kita buat dewasa. Oh, ini dewasa. Ada lagi. Terapi ikan. Oh, ada terapi ikan. Enggak, kita enggak ikan. Kita enggak ikan? Enggak ke ikan? Begini.
Maria mau coba rendam sebadan. Oh, bener panas ya. Aku yang turun, kamu yang karena kaki aku turun juga. Kamu juga pantat kena. Pantat kena. Kan biasa ya, saya. Di dalam nggak ada apa-apa kan. Mana? Kayak monster gitu. Takut turunin air. Takut turunin kaki. Kaki. Tapi ini kayaknya dalam banget deh. Kalau dia turun. Aku nggak kena nih kaki. Sampai dalam aku nggak kena. Oh, belum kena ini? Nggak. Coba-coba. Satu dulu satu. Nggak. Enggak. Enggak kena. Coba. Enggak kena. Ini dalam banget. Oh iya benar. Ini benar. Dalam banget. Kalau sana enggak. Iya benar. Aku udah coba. Semua orang pada sana. Aku udah coba. Oh iya benar. Dan ini apa ya? Enggak bisa di dalam ya. Kayak langsung keluarin kayak gitu. Mm-hmm. Dia langsung keluarin gitu. Iya. Itu kayak ada apa sih ini namanya itu? Kayak oren-oren ya. Apa oren? Ini kayak pasir gitu. Kayak ini, you know. Iya, kayak dari gunung memang. Ayo sayang turun, aku ambilin popi. Popi. Ya, iya, enak sih. Nih. Nah, kalau kemarin kita kan ke Seriater ya. Wih. Aku ada yang tarik ke situ. Coba apa? Enggak, kayak air tarik aku ke situ. Ya, disana banyak. Pokoknya. Apa ya? Ah, Seriater. Kalau di sini ya, kan sama-sama swimming pool nih ya. Kalau di Seriater, dia lebih besar dan lebih transparan. Aku nggak tahu ya, memang mungkin air panas sendirinya kayak gini ya. Jadi warnanya asli kayak gitu, tapi di sana itu transparan memang. Mungkin ada filternya. Mungkin ada filter atau entah ada apa, nggak tahu. Tapi itu perbedaan sama harga. Kalau di Seriater 70-an ya. Kesini 5.000, enggak 15, 30 masuk di awal, 10 lagi, 5 lagi 15, ya 50-an ya, sama lah. Sama-sama lah. Tapi di sini, iya, keren banget pemandangannya. Tuh dia. Udah suka di sini deh. Ini memang luar biasa sih view-nya ya. Kita tadi foto-foto di sini terus memang kayak merendam aja gitu. Wah, enak banget dengan view-nya kayak gini ya. Mana-mana. Gimana, woi? Hau. Ikan. Enak banget. Mana ya? Tuh. Masuk kepala bisa? Gak bisa. Ah, bisa nih. Oi, hilang. Hilang, oi. Udah pulang. Ini agak merah ya. Gak tahu kelihatan atau enggak ya. Karena udah kepanasan. Jadi kita mau cari tempat buat mandi dan balik ke rumah. Pemandian air mancurnya nih, katanya panas nih. Tadi kan aku udah tes, biar nggak penasaran nih Maria nih. Mana sih mana? Sepi. Semua buat aku. Oke. Ya. Wah, view-nya aja bagus nih, Neng. Ya. Mandi sini nih. Awas, pelan-pelan. Oh iya, ini panas banget. Ini lebih panas daripada ini. Iya. Ya kan? Kalau kalian nggak mau berendam di sini nih. Tadi kan berendam. Tadi kan berendam bayar 5.000. Di sini udah termasuk tadi yang tiket harganya 10.000 ya. Kalau ini kan. View-nya aja bagus, sayang. Tuh, batu-batu. Alam banget ya. Membuka pori-pori. Iya.
Tadi kita udah habis mandi di situ. Agak gelap, serem. Aku pakai senter. Tapi nggak apa-apa. Dan kita mau balik, udah 3:30, bentar lagi. Udah agak gelap ya, jadi kita harus balik nih. Karena perjalanannya agak jauh sampai rumah. Cek rumah di sini tuh. Karena mau, katanya mau nginep. Iya. Gimana? Ya, oke, satu ruangan. Satu ruangan paling 2.5 x 2.5 meter. Iya. Oh. Tidur di mana? Udah langsung tidur, masing langsung tidur. Oh, di bawah? Iya, di bawah. Berapa harganya? 250 semalam. Oh, oke lah. Oke. Okay. Oke lah, aku nggak mau. Aku paling mau di resort-resort gitu. Jadi tadi kita lewat kan, ada kayak resort bagus. Yeah, yeah. Ya, per malam mungkin 1 juta. Jadi, ya nggak apa-apa. Oh, kan jadi, yang penting santai dong. Iya, yeah, berarti di luar kan bersih ya. Gitu. Ada apa? Lampu di toilet. Ini aku tuh serem banget, aku air pun nggak bisa lihat. Jadi menyatu dengan alam. Iya, memang kalau mau sama alam, kamu camping aja mending. Oh iya benar. Ya kan? Camping. Camping juga sekitar segitu sih. Nah, akhirnya kita mau pulang seperti biasa. Ya. Oh iya, sekarang kita nanjak dong. Treknya ekstrim. Nanjak. Tapi lebih gampang ya. Wish us luck, guys. Dan benar aja. Turun gampang. Pulang. Ini dengan suara terakhir yang kita punya. Yeah. Kita mau bilang terima kasih sudah nonton video kita. Gelap. Maju. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ah, badan tetap hangat ya habis renang. Tapi udah gini, udah destination. Kita turun, selesai. Ya. Ya, motor.